Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Pemaka ni, faham ni? Allah, dia bergerak pun tak, dia diam pun tak. Allah ni, diam pun tak, gerak pun tak. Kita ni, kalau kita tak bergerak, kita diam. Kalau kita tak diam, kita bergerak. Pasal kita berjisim. Cuba tengok ni. Ni bergerak lah. Diam. Kalau dia bergerak, diam tak? Tak. Kalau dia diam, gerak tak? Tak. Tuhan gerak pun tak, diam pun tak. Kalau tak bergerak, diam. Kalau tak diam, gerak. Tuhan gerak pun tak, diam pun tak. Faham tak? Faham tak? Oh, tu dia bukan tak mahu jawab apa sebab tak pening. Jawab macam mana Ustaz ni? Ha, kalau tak faham tu baru faham. Tak faham saya. Faham dah. Faham lah. Tak kena faham sebab dia kata tak faham Ustaz. Ha, faham dah. Sebab alif lam lam ha Allah tu ialah nama dia. Orang menamakan seseorang mengikut nama dia. Ada orang tu panggil Cik Putih. Dia bukan nama Cik Putih pun, namanya Solehah. Ni Cik Putih sebab dia putih. Pasal orang panggil Matam sebab dia hitam. Saya ni sulung, Pak Long. Nikah dengan Ustazah Mani jadi kurang sikit. Sebab dia pangkat Ustazah Mani kena panggil Matam hitam, padahal tak hitam pun. Tapi dia cover balik, dia kata tam okey lah. Dia kata sebab tam ni sempurna orang Arab kata. Oh, lega balik. Alhamdulillah, tak apa lah tam pun. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala gerak pun tak, diam pun tak. Alif lam lam ha tu nama yang Tuhan bagi, nama dia. Sebab dia macam tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Alam lam ha tu, alif lam lam ha tu maknanya siapa yang kenal dia akan tercengang bengang. Siapa kenal Tuhan, dia akan tercengang. Tercengang ni orang kata bahasa Melayu lama, dia kena buat lagi bengang. Bengang dia pening. Tercengang bengang. Tuhan kita bergerak pun tak, diam pun tak. Ha, dia mula pening dah. Ha, tu sebab dia kenal Tuhan lah. Tuhan ni siapa kenal akan tercengang bengang. Tuhan kita tak, Tuhan kita tak ada mula. Kita semua ada mula sebab kita ciptaan dia. Dia tak ada mula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fahamlah tak ada mula. Saya 13 bulan 12. Tu mula saya 52 tahun yang lalu. 23 Ramadan 53 tahun yang lalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu permulaan. Setiap kita semua ada mula. Allah tak ada mula. Pasal tak ada siapa mencipta dia. Kita ada mula sebab ada pencipta kita. Kereta tu dia ada permulaan. Dia diadakan bila? Orang buat bila? Tu bila orang buat? Semua ni ada mula. Langit ada mula, bumi ada mula. Allah tak ada mula. Sebab siapa Allah tak ada mula? Sebab dia tidak ada yang mencipta dia. Tak ada siapa pernah buat dia. Kok kita bertanya kot, kalau dia tak pernah buat, kalau tak ada siapa pernah buat dia, kok dia pernah buat dia kot? Dia pun tak pernah buat dia. Ish Ustaz ni ya, pening lah. Ha, kenal Tuhan lah tu. Sebab tak faham, sebab kenal dia akan tercengang. Tu Tuhan. Maknanya Allah ni dia surprise kepada kita. Dia macam mana? Pi tengok akhirat esok. Tu yang nak balik sangat ke akhirat sebab nak tengok dia. Dia macam mana? Tuhan tak buh di minda kita, bayangan dia tak ada. Sebab itu
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itulah Allah mencipta kita. Sebab Tuhan nak suruh kita kenai dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ha, tapi nak kenai dia, dia kena ada usaha di dunia untuk kenai dia. Ini usaha nak kenai dia, mengaji tentang dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita kenai dia di dunia, kita akan rasa kewujudan dia. Walaupun tak nampak di mata kita, tak didengar oleh telinga kita, tapi kita rasa dia ada. Bila kita susah, dia kita cari. Bila kita ada masalah, dia kita cari. Ada dia, tak apa dah. Sekalipun alai, sekalipun semua kita tak ada, tapi ada dia sudahlah. Ada dia bahagia kita. Ada dia di hati kita, syurga kita. Cukuplah ada Tuhan. Hak lain tak ada, tak apa lah. Siapa-siapa ada hak ni, lazatlah dia memandang Tuhan pada hari akhirat esok. Sedaplah dia memandang Allah pada hari akhirat esok. Ni nak usaha di dunia ni, nak bagi kenal dia. Selagi ada umat, mengajilah. Sungguh-sungguh mengaji. Jangan kira Tok Guru. Ngaji sungguh-sungguh. Ni dia panggil esah pada zat Tuhan juga. Dia tidak tercantum daripada jirim-jirim. Makhluk ni, kita ni ada komponen-komponen. Ada kepala, tangan, kaki, apa semua. Tuhan tak ada komponen-komponen. Tak ada cantuman daripada cantuman hak ni, hak ni, hak ni, jadi hak ni. Paling kurang macam kapur tulis. Kapur tulis tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu daripada mampapan berjuta-juta jirim tu sampai jadi rapat, sampai boleh jadi kapur tulis. Tuhan tak tercantum daripada jirim dan jirim. Bila kita faham ni, berarti cerita macam ni, Tuhan tak macam kita. Apalah kita kenal Tuhan. Bila sebut kita, Tuhan tak macam tu, Tuhan tak macam tu, Tuhan tak macam tu, Tuhan tak macam tu. Makhluk ni dia berarat. Apa makna arat? Arat ni sifat kepada zat. Kereta tu warna putih, warna biru, warna kuning, warna apa, warna apa. Tudung tu hitam, tudung tu putih, tudung tu kelabu, baju ni biru. Ni dia panggil arat. Tuhan kita bukan warna. Demikian juga saiz, kecil, besar, lepek, silinder, bentuk, tiga segi, empat segi. Tuhan kita bukan bentuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada di sana manis, masin, pahit, kelat. Tuhan kita bukan rasa. Semua sifat makhluk bukan Tuhan. Makna Tuhan kita bukan kita. Tuhan kita bukan macam kita. Bila kata kita, bukan Tuhan. Maka sebab itu, yang orang sembah tu bukan Tuhan. Yang sembah tu makhluk. Tak boleh kata agama Hindu tu agama. Sebab agama ni Islam ya. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Agama ni iaitu cara hidup. Bukan ritual ibadat semata-mata. Cara hidup. Beragama daripada keluar daripada perut mak sampai disimpan kebumikan semula, itu ada cara-cara yang dipandu oleh agama. Dari bangkit tidur sampai tidur balik, serta dalam tidur pun mesti ikut cara agama. Dia ada hukum haram, halal, makruh, sunat. Yang pertama tu wajib. Lima hukum tak pada kita. Ni agama. Tidur sekalipun tak wajib, tapi jadi wajib kalau kita nak buat ibadat. Contoh, nak bangkit tahajud, kena tidur dulu. Tidur jadi syarat. Kena tidur baru dapat tahajud. Tidur pula, kalau tidur meneram, itu makruh hukum dia. Tak ada pahala. Ada hukum tu. Tidur meneram. Tidur macam mana? Yang disebut sebagai sunnah, ada cara sebagai sunnah. Tidur macam mana dapat pahala? Tidur malam, kita niat sehari aku nak bangkit tahajud.
Sekalipun kita tak panggil tahajud, sepanjang malam kita panggil tahajud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila kata makhluk, dia mesti, bila kata Islam, dia ialah agama. Agama cara hidup. Hindu kan cara hidup. Dia cara nak nyembah Tuhan ya. Salah senang. Kristian pun macam tu juga. Buddha pun begitu juga. Ada kata Tuhan tu bukan Tuhan. Dia buat Tuhan dia. No, dia buat Tuhan tangan seribu. Tapi duk gerak keras tu ya. Apa pun tak buat. Kita senyum rugi ya, senyum kat dia. Balas pun tak. Cakap keras ya. Tak balas pun. Ha, tu bukan agama. Agama Islamnya.